Dit, ada orang menarinya. Mana? Ini orang menari. Ini senyum. Ya. Ini pada senyum. Ya. Ini menari. Kamu lihat ini. Kita dari yang ini kan 100.000 tuh tas? Iya. 100.000 kan? Oh, lihat. Buat papa boleh? Enggak. Ini udah dari papa kan? Iya. Sambil kembali boleh? Enggak. Eh, ini kan duit 100.000 toh. Gambarnya ini dua orang tersenyum. Kamu lihat enggak? Senyum. Coba kalau senyum gimana? Nah, kamu kalau dikasih 100.000 senyum apa senyum? Ya, senyum, senyum enggak? Senyum. Terus bisa joget-joget hore gitu kan? Sama dengan uang ini. Ini kalau 100.000 dia senyum-senyum dan ini menari-nari senang, gitu. Karena dia 100.000. Coba kamu lihat ini. Senyum enggak? Cemberut. Cemberut tuh. Cemberut penuh tekat itu. Cemberut kata duit 5.000 cemberut ya. Coba lihat belakangnya. Ini menari enggak? Enggak. Ngapain? Ibu. Ada tulisannya kecil di sini nih. Mana tulisannya? Itu pengrajin. Nah, baca coba yang kencang. Pengrajin tenun. Pandai Sikak Sumatera Barat. Nah, ini tanda kalau pegang duit 5.000 harus rajin bekerja. Ini gambarnya orang lagi kerja toh? Sudah paham? Paham enggak? Nah, paham toh? Gambarnya pun senyum enggak? Cemberut tuh kata tasnya cemberut ya. Nah, sekarang duit yang 2.000 dulu. Kita turun ke 2.000. Coba lihat. Biasa aja. Biasa aja yakin. Matanya lebih kenceng. Hah? Matanya begini ingatnya. Nah. Ya, gitu. Ya. Ini tanda dah. Ini kamu lihat. Gambarnya apa? Ini nari piring. Ya, ini tulisannya di sini pasti ada nih. Oh, ini nih. Ngarai Sianok. Nah, mungkin nama orangnya ini Ngarai Sianok ya. Tapi ini pegang piring. Ya, pegang piring. Memaksudkan dia bawa piring, joget-joget, piringnya dikasih uang. Biar bisa senyum. Kayak gini. Ya enggak? Iya enggak? Orangnya enggak senyum tuh, lihat 2.000. Dan ini sudah pegang-pegang piring. Ini piringnya masih dipegang. Nah, sekarang kita lihat yang 1.000. Yang 1.000. Dari sini dulu, lihat gambarnya. Ini wanita, kenapa ini? Orang kenapa? Polos sekali jawabanmu. Orang kenapa memang? Mau nggak dipukulin. Nah, tapi kamu lihat tatapan wajahnya. Senyum, ketawa, apa seneng? Coba tatapannya bagaimana? Tatapan 1.000 ini. Masa begini senyum sih? Senang. Masa begitu senang sih? Cemberut. Nah, kalau cemberut bisa jadi mukanya kan begini. Apa kayak gitu dulu? Bukan, maksud wajahnya doang, nanti turunnya jetetung. Nih. Nah, kita lihat di sebelahnya. Gambarnya apa? Banda Neira. Banda itu kan kalau di Jawa itu namanya kan harta toh. Nah, kalau Neira itu saya enggak tahu. Itu kan. Banda Neira. Tapi yang jelas dia bawa ini. Apa ini? Kayak mangkok panjang ya. Mangkok. Ini kotak loh. Bumbung. Mungkin buat wadah duit juga biar banyak kali ya. Biar enggak 1.000. Nah ini. Pokoknya enggak ada senyum. Coba bandingin nih kalau yang ini 1.000. Senyum semua kan, diisi dua orang senyum ya.
Nah ini menari-nari tuh jogetnya. Jogetnya anggun. Gak pakai piring, gak pakai mangkok, gak pakai golok juga. Iya kan? Nah jadi gitu, pokoknya kalau kamu duit, kamu masih pegang 5.000 berasa banyak, beli somai atau apa. Tandanya kamu harus bekerja lagi, lebih giat, biar dapat lebih gede. Ini gambarnya begini nih. 5.000 harus rajin bekerja. Ya? Sudah paham? Jadi itu ada artinya. Kalau ada 50.000, Papa kasih tahu saran. 50.000 kayak apa? Mama, nyala duit. Ada kali Mama 50.000. Coba Mama 50.000 sini kasih di atasnya. Ada nggak di sini? Ada di sini. Kau curi duitku ya? Kau curi. Ya enak aja, curi duit saya terus. Ini duit buat kamu semua yang ini. Nih. Enggak ada, enggak punya. Kelamaan ya tas. Udah nyari nunggu-nunggu. Tari topeng Betawi. Sini. Tari topeng Betawi. Tuh. Aku cemberut. Lihat. Ya mukanya udah punya modal lah, kacamata tuh 50.000 pakai kacamata gagah toh. Nah, ada wibawanya dikit. Nah, tapi enggak senyum-senyum banget karena cemberut ngeliat ini sih. Lihat yang 100.000 ini pada senyum-senyum kan rasanya mengece gitu ya. Tapi lihat dibaliknya, dia udah menari pakai kipas, gemuk lagi. Jadi kalau orang sering pegang uang 50.000, berarti dia juga seneng juga menari-nari dan bisa gemuk gitu. Ya. Kalau ini langsing karena kebanyakan nge-gym. Kalau kebanyakan duit ini 100.000, orang bisa diet ini diet itu karena bingung mau makan apa, sudah bosen semua, akhirnya jadi langsing tuh penarinya, paham dong? Jadi kalau kamu pegang duit ini harus rajin bekerja gitu, kalau kebanyakan ini harus banyak diet supaya langsing jadi penari ini. Nah kalau 50.000 biasanya orangnya masih rajin makan ini itu dimakan, akhirnya jadi gendut tuh kayak penari ini. Udah lihat? Gendut kan? Iya gendut jadinya. Itu. Punya begitu. Bikin uang itu dia buat ngingetin yang megang uang. Tuh. Sebenarnya antara orang punya uang banyak dengan yang tidak punya uang itu sama pikirannya. Bingung. Bingung mau makan apa katanya. Benar enggak? Kalau yang uangnya banyak karena sudah terbiasa makan banyak, ini itu sudah makan, dia bingung besok mau makan apa ya, kemarin ini, kemarin itu, bosen semua. Tapi kalau orang yang tidak punya uang juga sama, dia akan bilang besok mau makan apa ya, hari ini sudah habis, itu sudah habis, begitu. Jadi sama-sama bingung, cuman letak bingungnya beda sedikit gitu. Ini uang Mama, bukan uang Papa. Kamu harus kasih kembali ke Mama. Nih. Kalau itu yang 100.000 buat kamu aja. Ma, ada cari gonyang ya. Ma. Ya, Ma, duitnya, Ma. Kalau ini agak bonyok duitnya nih. Enggak tahu kenapa kena cita apa? Kepala kena cita kata. Ini gonyang ya, Ma. Aduh, aku mau tidur dulu. Ma. Ya, tengah minta lagi. Aku mau tidur. Dadah. Kau cilik ganggu.